guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini guys, aku itu sudah buatin rumahnya spesial banget ya buat Pan-Pan di Sakura. Nah, hari ini aku bakal review sekaligus bagiin kalian ID-nya. Nah, ya deh guys, kita langsung cus. Ya si Pan-Pan, kalau kalian bilang sih supaya nggak didudukin sama si Fanta. Iya, ayo sini Pan-Pan ya. Aku sudah bangun rumah yang spesial. Aku bangunnya 2 hari. Jadi kalau kamu nggak suka, aku akan sangat-sangat kecewa ya. Rumahnya jauh guys. Iya, nggak di sini ya. Jadi daripada kita itu susah-susah jalan, lebih baik kita teleport aja ya. Lokasinya ada di farm guys. Nah, sudah sampai di farm ya guys. Sakura Farm. Dan lihat itu guys, itu apa? Bulat-bulat hitam putih. Tentu saja itu Pan-Pan ya. Lihat tuh Pan-Pan, ini adalah rumahmu sekarang ya. Kamu harus suka, nggak mau tahu ya. Karena ribet guys, kita masuk lewat mana? Jadi kita itu ngelompatin pagar aja ya. Iya, itu ada banyak biba. Aku harap mereka nggak masuk ke dalam rumah ya guys, lihat tuh. Dekat sekali ya sama rumah Pan-Pan. Oh, nggak apa-apa Pan-Pan, kamu bisa berteman dengan Biba ya. Hai Biba. Ya, selamat datang di rumahnya Pan-Pan ya. Tolong jangan mengotori area ini ya. Terima kasih. Nah, pintu masuknya guys itu lewat sebelah sini ya. Eits, tapi sebelum masuk kita coba lihat dong dari luar kayak apa guys. Nah, ini sih tidak terlalu besar sih guys sebenarnya. Tapi 2 lantai. Dan ada kolam renang, terus juga ada mobil. Gak tahu itu mobilnya siapa ya. Bahkan Pan-Pan aja gak bisa nyetir guys. Iya, jadi sekilas terlihat megah. Tapi sebenarnya biasa aja guys. Yuk, kita langsung aja masuk guys. Jadi ini tangga, ada semak-semak di mana-mana supaya segar. Terus tentu saja ada papan selamat datang di rumah Pan-Pan. Subscribe. Ya, ini paling bener guys, subscribe. Subscribe channelku supaya cepat 1M. Amin. Nah, yuk kita langsung aja masuk. Tok tok tok. Nah, di sini guys, ini ada banyak kursi-kursi berjejeran. Buat apa? Buat apa? Nggak tahu. Supaya penuh aja sih guys, soalnya aku kehabisan ide, okay? Ya. Membangun rumah itu susah, okay? Jadi di sini itu ada tanaman, terus juga ada lampu tumbler supaya silau. Ya Pan, lihat itu Pan. Gimana, apakah kau butuh kacamata hitam sekarang? Terus juga ada mainannya Pan-Pan guys, lihat tuh. Ternyata Pan-Pan suka main rumah-rumahan dan juga balok susun. Iya Pan-Pan, kukira kau cowok, tapi ya sudahlah ya, tidak apa-apa. Di sebelah sini itu ada toilet guys. Toiletnya sih biasa aja ya guys. Ada cermin buat ngaca. Terus juga ada shower. Ya, pokoknya toilet itu membosankan. Ya, mari kita keluar saja guys. Ya, kita coba pindah ke sebelah sini. Nah, ini apa nih guys? Ini bukan sekolah ya guys, ini bukan sekolah. No, 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 ini tuh rumah biasa. Tapi ada papan tulis dan juga ada meja. Meja apakah ini guys? Ini meja belajar ya guys. Iya, Pan-Pan aja belajar loh, masa kalian enggak? Pan-Pan belajar apa ya guys? Yuk kita lihat ya. Di papan kosong. Berarti kamu gak belajar apa-apa ya Pan. Biasa guys, Pan-Pan suka berbohong ya. Pura-pura belajar guys. Nah, di sebelah sini guys, iya, ini ada ruang tamu ya. Ada sofa cuma satu. Kak, kenapa kok sofanya cuma satu kak? Kalian lupa. Kalau di sebelah sini itu banyak tempat duduk guys. Ya tuh guys, kalian bisa duduk di sini ya, itu banyak banget loh. Kalau tamu-tamu pada datang guys, bisa duduk semua di sini ya berjejeran. Jadi tidak perlu takut kalau kehabisan tempat duduk ya. Terus ini ada TV, terus juga ada tanaman. Ini sekat ya supaya kalau makan, kalau ini guys masak-masak, nggak langsung ini ya guys, asap itu langsung pergi ke ruang tamu, ada pembatasnya gitu. Di sini juga ada rak buku guys, ada 2. Isinya apa? Apakah buku pelajaran? Oh, tentu saja bukan guys. Ini itu komik guys. Buku komik. Pan-Pan suka membaca komik sama seperti aku ya.
Dan ini tuh ceritanya hiasan sih guys. Itu piano mini itu, anggap aja itu dekorasi ya guys. Seharusnya sih action figure ya guys. Kan aku suka koleksi action figure. Tapi karena gak ada action figure, kita ganti piano aja. Nah ini dapurnya guys. Aku suka sih ya sebelah sini. Jadi ini kan tempat cuci tangan. Yang di tengah itu tempat sampah guys. Terus juga ada vas. Nah ini guys, dindingnya ini, itu tuh perpaduan antara tanaman, lampu, dan juga lemari guys. Lemarinya tinggi bener ya guys. Wow, Pan-Pan, sepertinya kalau kamu itu mau ambil benda-benda di sini, kamu itu harus terbang. Ya, tepat sekali guys, kita harus terbang ya ke situ. Di sebelah sini tuh tempat buat masak-masak. Juga ada microwave. Dan ada jendela ya. Jadi enak nih guys, masak-masak sambil melihat ke arah lope-lope. Ini kulkasnya ada dua, iya emang sengaja ada dua guys. Yang besar itu buat sayur, buat buah-buahan. Yang kecil ini tuh kulkas khusus buat snack. Iya, kayak kulkas di rumahku guys, kayak gitu. Di sini kita juga bisa melihat ada banyak bibak guys. Nah tuh bibaknya di situ ya. Wow, kapan lagi guys bisa makan sambil melihat bibak? Cuma di rumah Pan-Pan guys. Oke, lantai satunya sudah selesai ya guys. Terlihat simple. Ya, yang penting lengkap ya. Ada toiletnya, terus juga ada ruang tamu, ada ruang makan. Ya, yang penting tuh lengkap guys. Nah, kita langsung aja naik guys ke lantai 2. Nah, ini apa guys? Ini adalah kamar tidur dan juga ruang rekaman. Lihat tuh guys, ada green screen. Iya, jadi Pan-Pan ini guys, diem-diem tuh juga seorang YouTuber. Tapi nggak punya channel, jadi gimana tuh konsepnya? Iya, channel-channelan guys. Nah, Pan-Pan rekaman di sini, terus juga ada ring light, ada green screen. Waduh, Pan-Pan aja punya green screen guys. Aku gak punya green screen. Aku kalah sama bonekaku sendiri. Ini apa-apaan coba ya. Ini adalah tempat favoritku guys. Karena ini adalah balkon ya. Lihat tuh guys, enak banget gak sih kalau punya rumah ada balkonnya. Ini juga banyak tanaman berjajaran di sini guys. 1, 2, 3, 4, 5. Pan, jangan lupa disiram loh ya Pan. Nanti mati gimana itu. Terus juga ada kolam renang pribadi guys. Ya walaupun gak dalam sih, lihat tuh. Ya kita lompat dan cuma sekaki doang guys. Ya maklum ya, kalian lihat ini guys. Kalian lihat Pan-Pan, Pan-Pan itu pendek. Lihatlah kakinya yang kecil guys ya. Jadi maklum lah kolamnya itu cuma segini doang guys. Oh gimana kalau misalnya aku ajak teman-temanku buat mengunjungi rumah Pan-Pan ini guys. Ya bapak, ibu, anak kecil, siapapun, hewan pun juga boleh ya ke rumah Pan-Pan. Kalian semua diundang. Eh jangan muter dulu dong, pusing aku nih ya. Sini sini sini. Ya selamat datang teman-temanku. Iya aku tahu ini tuh ada banyak bibak, ada banyak ayam. Tapi kita hari ini bukan mau melihat hewan, tapi masuk ke rumahnya Pan-Pan. Ya ayo sini kawan-kawan. Ya pelan-pelan ya, tolong jangan berdesak-desakan, jangan saling mendorong. Ya satu-satu. Ya mari masuk ke sini. Itu sepatunya dilepas ya. Oh kalian gak pakai sepatu. Mantap, sudah persiapan guys. Let's go, kita masuk. Nah ini dia rumahnya Pan-Pan teman-teman. Gimana, serba hitam putih bukan? Eh itu yang di luar. Jangan nabrak tembok ya. Ayo masuk sini ya, jangan mempersulit hidup. Sini bu guru, bu guru. Ya ampun bu guru. Nah, yuk coba kalian semua duduk di sini ya kawan-kawan. Kalian pasti capek ya kan jauh-jauh ke sini. Duduk guys, aku bilang duduk, duduk. Bu guru jangan terbang. Aku bilang duduk bu guru. Bu guru? Bu guru mau kemana guys? Bu guru? Bu guru? Oke. Bu guru bisa terbang dan duduk di situ guys. Iya, keren sekali. Jangan. Bu guru, lihat tuh guys, bu gurunya duduk di pajanganku. Bu guru, itu buat pajangan bu guru. Ya ampun guys, capek aku ini ya. Tuh, ayo berenang. Ayo berenang sini kawan-kawan. Wow, lihat tuh guys, mereka sangat-sangat bersenang-senang ya. Itu kalian berdua tinggal lompat aja, apa susahnya ya? Kenapa gitu loh mempersulit hidup itu? Heran aku ini guys. Ya sepertinya teman-temanku itu sangat-sangat suka dengan rumah Pan-Pan ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan desain rumah Pan-Pan ini? Gimana Pan? Kamu suka nggak Pan? Harus suka sih, nggak mau tahu ya. Anyway sekarang saatnya aku bagi-bagiin props ID-nya.
Tara, ini dia guys, props ID rumah Panpan buatanku. Jadi jangan lupa dikunjungin dan juga di like ya guys. Terima kasih. Ya, sekian guys video aku mengunjungi rumah Panpan buatanku sendiri. Gimana? Seru banget ya. Dan lihat itu teman-temanku itu masih asik di lantai 2 ya. Jadi kalian semua di sini tuh wajib ngunjungin dan juga foto-foto. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.